Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi guys, jumpa lagi di part 2 kali ini, yaitu tentang program TikTok Shop. Nah, kalau kemarin itu kan program affiliate Shopee, dan di sini adalah program TikTok Shop. Itu hampir sama serupa dengan Shopee, yaitu tentang promosiin produk. Dengan kalian promosiin produk itu, kemungkinan orang itu mempunyai terus kepercayaan untuk beli produknya gitu. Jadi kalian itu istilahnya gabung TikTok Shop itu, kalian menjadi content creator atau marketing yang mempromosikan suatu produk brand-brand dari Shopee, dari produk-produk yang udah star seller Shopee Mall atau Star Plus. Jadi kalian promosiin dan kebagikan link ke sosial media kalian di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Jadi kemungkinan itu orang itu beli produk dan kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan meskipun di rumah aja dengan sebar link gitu. Memang awalnya itu agak sulit ya, karena harus memenuhi persyaratan. Kalau untuk TikTok itu, dia itu harus memiliki 7.000 pengikut di TikTok Shop ya. Kayak YouTube, kalau YouTube mungkin istilahnya 2000 apa 2000 minimal 2000 lah atau 7000-an. Tapi kabar baiknya itu seperti Shopee affiliate program, dia nggak mau kalah guys. Jadi kalian 0 follower juga bisa kalau kalian beruntung gitu. Kalau kalian benar-benar beruntung gitu, kalian masuk kode tim TikToknya, kalian gabung gitu. Jadi itu kalau kalian beruntung tanpa 0 follower, kalian coba. Karena ada beberapa temen aku juga yang 0 follower, mungkin 100 apa 1000 dia beruntung ya, dia dapet gitu. Karena dari Shopee sama TikTok ya, dia gak mau kalah saing. Jadi Shopee pun dia sekarang gak membatasin, yang penting dia punya media sosial dan pengikutnya itu harus ada minimal 1000 gitu. Jadi tuh kemungkinan kalian bisa diterima. Karena kalau kalian itu kan istilahnya menjadi content creator, kalian promosiin produk ke mana gitu, kalau followernya cuma sedikit gitu, makanya kemungkinan harus ada. Tapi kalau kalian pun belum punya follower, kalian bisa untuk bergabung di TikTok Shop kalau kalian benar-benar beruntung guys gitu. Intinya kalian harus mempunyai 7000 pengikut, yang lebih diutamakan ya 7000 pengikut di sosial media kalian, terus memiliki lebih 50 penayangan video dalam 28 hari terakhir, berusia minimal 18 tahun, memposting video di TikTok dalam 28 hari terakhir ya. Jadi kalian bergabung menjadi TikTok Shop, kalian nanti kalau kalian udah menjadi istilahnya TikTok Shop itu, nanti ada gambar marketplace kayak keranjang gitu, dan di situ kalian bisa promosi itu berupa produknya, sama kalian langsung tuh istilahnya kayak konten kreator gitu, kalian promosiin tapi dengan kalian pakai dan lagunya gitu. Nanti mungkin orang tuh percaya gitu, kayak aku promosiin baju ini. Halo guys, ini bajunya murah loh, belinya di toko seller ini, kalian tinggal klik link di bio ya gitu. Kalau di Shopee itu dia istilahnya linknya HTTPS ya, kalau TikTok itu dia langsung ada istilahnya kode marketplace-nya langsung di keranjang kuning, dan langsung kalian klik udah langsung beli gitu. Tapi lebih direkomendasiin banget TikTok ya, karena TikTok itu ada COD-nya gitu. TikTok itu ada COD-nya. Begitupun Shopee sama ya, tapi istilahnya macam-macamnya itu mempunyai keunggulan. Kalau aku itu lebih dulu di Shopee affiliate program, dan aku mau daftar di TikTok juga untuk bisa istilahnya berpenghasilan tambahan meskipun di rumah saja ya. Karena enggak ada ruginya, karena yang aku lihat di TikTok itu peluangnya juga sama guys, cuman dia lebih mempermudah karena di TikTok itu banyak gitu. Sekalian kalian share produknya sama kalian promosiin, dan itu ada marketplace-nya, ada keranjang kuning, di kalian klik aja udah ada gitu tampilan gambar, langsung diklik dengan harganya. Jadi orang lebih punya terus kepercayaan sih kalau menurut aku di TikTok. Makanya aku juga istilahnya baru daftar guys, dan benar-benar sangat membantu sih.
Nah, kalau kalian istilahnya belum punya follower di TikTok, kalian nol tuh. Biasanya kan ada tuh di istilahnya ada kreatornya itu ada TikTok shopnya. Di situ kan harus ada persyaratan 7.000 pengikut. Dan kalau kalian mau daftar yang nol follower itu, kalian harus masuk ke Google. Kalian klik daftar TikTok Seller Indonesia. Di situ ada. Nanti kalian isi kayak verifikasi alamat, nomor rekening, tambahkan produk. Itu butuh konfirmasi satu-satu ya, verifikasi alamat itu 2 hari, 2 kali 24 jam, verifikasi rekening, verifikasi tautan TikToknya gitu. Aku tuh istilahnya harus menunggu proses-proses tahapnya dulu, karena kita istilahnya mau bergabung menjadi TikTok Shop atau TikTok Affiliate ya. Jadi kalian harus tunggu keputusan dari sananya, kalian itu diterima apa enggak. Nanti akan muncul keranjang kuningnya untuk kalian bisa promosi. Dan di saat kalian promosi itu ada kode marketplace-nya dan orang lain tuh bisa klik gambarnya, guys. Itu sangat benar-benar bermanfaat banget. Aku akan istilahnya aku akan mengutamakan juga, karena aku istilahnya promosi itu juga untuk bisa istilahnya berpenghasilan, guys. Karena kalian itu banyak banget program-program yang menguntungkan kalian untuk bisa mendapatkan penghasilan, guys. Karena kalian dengan share di TikTok Shop, kalian tinggal share link, ada produknya, kalian tinggal bereksperimen, kalian tinggal amati, tiru, modifikasi. Intinya produknya berkualitas yang kalian coba, kalau pengikut kalian tertarik dia akan beli dan kalian mendapatkan komisi setiap minggunya gitu. Kalau kalian gabung menjadi program TikTok Shop gitu, seperti affiliate yang membagikan produk ke sosial media yang kalian punya. Oke guys, segitu dulu tentang cara berpenghasilan di TikTok Shop untuk bisa kalian bermanfaat meskipun di rumah saja. Dan untuk kelengkapan kayak pendaftaran, kayak apa aja yang istilahnya tahap-tahapnya, tutorialnya, next aku akan buat tentang entah Shopee Affiliate Program, entah TikTok Shop. Kalian tetap simak aja, nanti ada kabar-kabar istilahnya aku akan manfaatkan media sosial untuk bisa membantu kalian berpenghasilan. Jangan lupa perlu support dengan cara like, comment, subscribe, share ke sosial media yang kalian punya. See you next video. Bye-bye.